dasar anti PA. Jum segini ditungguin mana mau sensus itu, suntik vaksin. Gua dari pagi nungguin bae nih, orang ngejegir bae di sini. Bener-bener nih si Aris nih ngeselin banget dari pagi. Nah kalau ketemu juga lo liatin, gua bebek kayak rujak lo. Monitor. Halo. Lo di mana? Bener-bener lo. Halo. Awas lo ntar lo. Atau ketemu gua bebek lo ya kayak rujak bebek lo. Bener-bener ngeselin banget itu bocah. Pengen jabatan hansip mah. Mengabdinya kayaknya kurang benar. Pokoknya gua kagak terima nih. Layangan gua sampai putus. Ini gara-gara ngojek sepi nih. Gua sampai jadi main layangan sama bocah. Gua kalah sama bocah ini. Tangan gua tuh sampai sakit, tuh mau putus karena gak kena benang. Pokoknya liatin aja ya, gua kagak terima ini. Pakai kusut lagi benangnya. Kesel gua jadinya. Gua malu kalah sama bocah melayang. Pokoknya liatin aja nih. Gua beli benang yang mahal sama yang tajam. Pokoknya setajam silet punya gua mana. Malu gua digini nih. Kalah gua sama bocah. Monitor, Riz. Hansip, geblak. Monitor. Bangun. Lo ada di mana lo? Bener-bener ini. Si Hansip geblak ini begini. Diajak kerjanya. Pengen punya gaji lo. Kerja lo semua-muanya. Jadi tidur aja lo. Bangun kagak lo? Heh, bangun. Pantes gua monitor dari tadi. Apa gua perlu gua kencingin nih? Heh, lo bangun kagak? Halo, bangun. Chris, heh. Apa nih? Biar bener aja lo, diajak kerjanya lo. Karena kita mau jadwal sensus itu, vaksin ini harus begadang, sani. Begadang. HP mau lo pegang aja lo. Gua monitor itu tadi kagak diangkat. Benar-benar lo. Kalau kerja itu harus pamrih, disiplin tinggi. Iya dah. Dengan sesuai janji lo pada awalnya gimana? Kalau mengabdi sama masyarakat itu harus benar-benar menunjukkan bahwa kita itu mampu untuk memimpin rakyat kita ini. Siap, Teh. Paham lo? Paham, Teh. Kan gaji aja pengen gede lo, kerja mau kagak becus. Bucu banyakin tidur. Udah ya? Udah. Gampang juga lo. Hei bro, siap. Lo disuruh jaga aja juga jaga kontrakan lo di sini. Tadi habis tidur, begadang semalam. Begadang. Jangan banyakin begadang, nanti banyak utang. Lucu bune. Nyusun batu dah. Biarin kerja kayak gini gue lakonin. Coba ibarat kata ini kalau misalnya satu batu 10.000 aja udah berapa ini tuh? Batu segede-gede gini kan lumayan kalau misalnya... Mau ngomong-ngomong kalau yang masalah kemarin Kiano, apa? Pak RT? Tahu nggak ya? Yang kata kemarin gue bohongin masalah pajak. Padahal gue belum bayar itu pajak. Tuh sendiri dia mah kalau misalnya ketemu orang yang... Yang tubak-tabok. Kata dadakan. Pokoknya jangan sampai kayak Pak RT tahu aja masalah gue belum bayar pajak. Dulu gue preman di sini, cuma kalau misalnya itu udah nggak mau ngeri gue dah. Assalamualaikum. Datang pesan kayak anunya nih. RT dadakan. Wih, rajin banget tuh gigiran nih. Apa sih? Rajin banget ini. Rajin banget. Lumayan ini. Lagi beres batna. Mau ngapain nih? Ini namanya RT. Bensin bakar. Mau pada kemana ini? Ya biasa ngontrol. Ngontrol apa? Nah ini. Nah iya tuh, untuk gue beresin tuh. Salah lo ngomong lo. Gimana Teh? Kalau ngomong biar benar. Mau kesini Teh, mau sensus vaksin gitu. Sensus vaksin? Siapa mau divaksin? Nah mau gak? Siapa yang dong vaksin? Mau gak? Sensus vaksin, kirain gue mau nanyain masalah vaksin. Mau divaksin siapa, Ki? Hah? Siapa mau nggak vaksin? Saya udah divaksin, saya mah. Kok badan saya bergumam begini nih? Yang polio itu? Iya. Vaksin apa? Aduh. Mana kumeja?
Tanda tangan sini. Tanda tangan buat apa nih? Mau dapat bantuan? Mau vaksin. Ntar di puskes. Seluruh rakyat Indonesia harus vaksin. Divaksin? Iya. Berarti ntar di disuntik dong? Ya nggak tahu mah digorok apa disuntiknya mah. Lu takut sih saya divaksin vaksin? Udah pokoknya tanda tangan aja dulu. Ntar sensus aja dulu. Takut saya divaksin mana? Buat tanggal 30. Nih sini nih. Nanti bayar nggak nih? Kagak, gratis. Gratis? Kalau kata bayar aja lo, hitung-hitungan banget lo. Kalau kata ada turun sembako aja lo. Motot-motot pengen bagian. Ya bukannya gitu, Ki. Saya kalau masih vaksin suntik-suntik takut saya mah. Udah buruan. Takut suruh bayar. Ini kesian nih. Ini di mana sini? Iya. Bayar ngantarnya? Kagak. Ini kemarin saya mau vaksin aja sampai kagak jadi. Lo jangan... Gua gamplong nih. Tapi ini jadi divaksin. Iya, jadi. Enggak mas, saya kemarin aja saya mau vaksin enggak jadi, Ki. Ini kalau misalnya emang beneran mah ya enggak apa-apa sih. Emang udah kewajibannya sekarang mau. Iya, Pak Mas. Ini belum ini. Tanda tangannya percis banget kayak mukanya. Keren ya? Jelek. Itu mau diapain lagi tuh? Di dalam jelur. Mau ngapain? Gini. Belum basah, kurang basah. Lagi. Ini tanggal berapa ini kita apa datangnya nih vaksin? Tanggal 30. Tanggal 30. Sekarang tanggal berapa? Ini cuma vaksin doang ini. Iya. Enggak dapat ininya. Bantuannya. Kayak enggak punya kaki, enggak punya tangan loh. Iya, bukannya begitu. Kan sekarang mah katanya namanya vaksin. Apalagi udah mau nyampe ke rumah-rumah, berikut dapat sembako aja kali ya? Hah? Itu tanya yang cedok gue ini. Lu sudah calon lu, orang emang? Hah? Mau minta sembako, minta sumbang lu. Ini vaksin, bukan mau calon lurah. Ya mau calon lurah, mau divaksin juga kalau misalnya ini kan bantuan mah kali, Ki. Sekalian. Ntar gua bantuin pakai Al-Fatihah. Kasih, lu ngomong gak? Pakai Al-Fatihah. Ntar lu bayar vaksin 40 atau 50. Lo kalau bener lo. Aduh, kagak bener. Tanggal 30. Tanggal 30. Iya. Lah lu udah vaksin belum lu, Ki? Hayo. Udah kita mah. RT sama ajudannya kayak gitu banget. Lu udah vaksin. Gua udah mikirin gua mau nanyain masalah pajak, untungnya kagak. Dari mana lu lari? Udah kayak dikejar setan lu. Gua lagi kesel dong, gua kesel ini. Kesel sama siapa? Sama bocah gua. Kesel sama bocah, udah tua kesel sama bocah. Ngapa emang lu? Abis gua daripada di rumah, motor gua ngojek kagak. Gua ngadu main layangan sama bocah, kalah dong gua. Orang mah jangan ngadu layangan, jangan kiwari mah. Ngadu apa? Ya ngadu apa kek, ngadu layangan kan udah tua, udah kayak anak kecil. Pantes be, kalah. Masa ngadu diri, ya? Gimana? Ngadu domba sekalian. Main layangan gua kalah dong. Nih. Ini tangan gua mau putus ini, kena benang ini. Ya. Baru kena benang, orang mah kena golok, kena apa? Aduh, mati gua kalau kena golok mah dong. Ya lu kan dulu katanya gangster, tiba kena benang aja udah ya. Itu mah buruk, itu mah. Terus sekarang lu lari lu kemana? Gua mau pulang, gua mau ngambil duit. Di rumah ada selipan gua duit. Kalau misalnya pengen duit, mending bantuin gua dulu kerja nih, beresin bata. Lu ngapa ngapain bro? Yang beresin, soalnya masih banyak no. Kuli. Lima ada duitnya itu. Ya iya dong. Ini berapa coba satu bata aja udah misalnya 10.000. Udah numpuk bejibun segini, hitung berapa lo? Harus banyak. Banyak dong. Nah, iya, 10.000. Padahal gua kagak bisa ngitung dong. Kebanyakan ini. Nah, makanya ini pinjam duit semua. Banyak duit dong lu. Ini ngomong-ngomong, tadi ada Pak RT lewat. Ngapain Pak RT dong? Katanya mau divaksin. Jangan-jangan yang pajak itu bukan. Mau udah ketakutan. Gua aja udah ketakutan tadi masalah itu. Cuma untungnya kagak nanyain dia. Iya. Sama RT dadakan. Dia mah udah tell me orangnya. Jangan dibilangin, itu mah iya. Ya mah. Nih gua ngasih tahu. Iya. Katanya dia lagi keliling nih. Iya. Mau nyensusin warga biar pada mau divaksin. Waduh, gua takut, Bro. Suntik di sini nih. Cosor. Mau enggak lu? Gua takut banget suntikan, Bro. Karena dia kemana RT-nya? Ya ke sono tadi arahnya. Shh, jangan bilang-bilang, gua pulang ya. Kayaknya mau ke rumah lu. Waduh, mau ke rumah. Kebetulan lu mau ke sono ya. Gua mau pura-pura sakit. Sekarang pura-pura sakit. Lu sekarang mau balik? Iya. Udah pasti paparasan sama dia ketemu. Gua kesel banget dong sama anak-anak. Gua kalau mau beli benang gelasan yang tajam tadinya mah kayak silet gitu dong. Pengen yang tajam? Iya. Ada gua di rumah. Wah, bagus dong. Dadu. Waduh, jangan dong. Tarik. Iya.
Awas semua udah. Mati bocahnya dong itu mah. Mati bocahnya pakai tambang. Kayak zamannya RT lagi zaman dia masih suka ngurup-ngurup sama sapi. Kayak sapi gue dong. Iya. Sekarang gua mau pulang enggak takut dong ah. Mau ke mana? Katanya RT mau. Kalau mau ke rumah lu. Taruh di data divaksin mau. Jangan ngomong. Emang ngomong lu belum divaksin ya? Belum. Tahu atau enggak lu? Gua ditunggingin. Gua mau ngumpet dulu ya. Aduh, ini bantuin gua. Lu mau ini kan buat beli gelasan yang tajam? Iya. Ini cuma belum kelihatan duitnya. Gua mau ada duit di rumah. Gua pulang dulu. Di bangkal sama anak kecil aja main benang kayak gitu ya. Woi, ada RT lu divaksin lu. Badan doang gede, nyatanya takut juga lu divaksin. Sama bego kita takut lu divaksin mah. Lagi udah disuntik-suntik. Hey. Tapi kalau misalnya ada bantuannya berikut, ada berasnya, ada gulanya, ada minyaknya, baru gua mau. Divaksin cuma divaksin doang. Ah. Hari gini, apa-apa kejadiin duit. Terapihan dah. Dikit lagi dah. Aduh. Pewe si Pak, ya Allah. Ya, lu nggak pewe baik. Ini bocah yang... Nabrak-nabrak baik. Bocah yang kemarin nyari RT ini. Aduh. Iya, kita kasih ngomongnya Pak RT lah, kan rumah. Aduh, gua kagak ngerti lah ngomongnya. Mau kemana emang? Pengen balik lah, kak. Lagi mau kasih ngomongnya Pak RT. Waduh, gua kagak bisa nerjemahin lagi dah. Maksudnya mau nyari Pak RT? Iya. Lakukan ini umay. Pak RT katanya pergi tadi pergi kemana tau? Katanya lagi nyariin orang mau dipakin apa bang? Emang mau ngapain? Pengen gaya domisili. Oh dia mesti udah bikin domisili? Iya tapi Pak RT lakukan ini umay. Nih Pak RT katanya lagi ngider-ngider kampung. Ya, pengen apa? Hah? Pengen apa? Katanya orang pada mau divaksin. Aduh. Kita mau ngumpet dulu takut kita ini. Udah kalau mau cari Pak RT sana aja ya. Kita mau kesini aja mau pulang kita. Iya pak. Iya ya. Gua kagak ngerti omongan lu ah. Payah. Eh, Sip. Ayo, ini keluarga dulu. Nah, iya, tinggal si Opang. Kan si Gondrong. Ada suara Pak RT kayaknya. Wah, jangan-jangan mau nagih pajak. Apa ada omongan yang si Gondrong tadi katanya mau vaksin, ah? Aduh, gue takut. Aduh. Ini dia kalau lu suka di sini nih. Iya, si Opang. Ada enggak ya? Assalamualaikum, Reis. Assalamualaikum. Bang, kurang kuat lo ngomongnya. Kalau assalamualaikum lo biar kuat. Benar. Ulang lagi. Assalamualaikum. Bang. Aduh, ini ada orang sih. Ujubuneng itu. Lagu apa itu? Begitu, benar-benar. Lagu apa ini? Tarik bajunya, tarik. Bangunin, Nel. Lagu ini ya. Ujubuneng. Angkat pantatnya. Aduh. Ada apa sih, Teh? Gua kagak lama kesini? Iya. Mau sensus itu? Aduh, saya lagi... Vaksin? Hah? Suntik vaksin? Aduh, jangan, Teh. Ini saya lagi sibuk. Saya lagi benerin ayam. Gua kagak peduli. Buru, sini, Teh. Tanda tangan? Buru, tanda tangan? Enggak. Saya lagi sakit, Teh. Gua kagak mau, jangan sampai gua gaplok pakai ember lagi, nih. Nih, tangan saya putus, mau putus. Udah, buru, tanda tangan. Kagak bisa tanda tangan. Jangan seret, Teh. Aduh, jangan, Teh. Lu udah kayak ini jangan apa udah kayak orang nih iya bro ini lagi dandan ayam deh gua kagak peduli lu dandan apa kek dandan bibir kek sekalian oh ayamnya gua udah pada kagak ada kabur lu harus sembabet banget lo kalau salahnya mau muka lo ya udah cari melasan lu lo ini mau ngapain ini tanda tangan suntik vaksin tanggal 30 tangan saya lagi sakit deh gak bisa tanda tangan kayak tangan itu tanda tangan itu ngomong bae lo. Udah guru. Ini lagi sakit katanya enggak boleh teh kalau lagi sakit mah teh. Lo mah sakit teh sakit kagak punya duit. Udah ngomongin teh kalau itu mah teh emang iya. Ini maksudnya apa vaksin teh? Iya. Udah saya buru, tantangan sini. Kerjaan lo lama banget lo. Kayak orang kalau jalan aja ngitung duit aja lo gagah lo. Gua jadi siksa begini ya. Ini vaksinnya, vaksin ini. Udah tantangan aja. Ntar kalau vaksin dapat duit,
Dapat. Aduh. Alhamdulillah aku dapat duit mah. Ini tangan saya. Cuman organ lo dijual sekalian. Oh, aduh, jangan deh. Jangan kepanjangan itu. Lo kira emang orang biasa? Emang kayak berot, kayak brot, brondon, kayak pantun. Emang tanda tangannya panjang, Teh? Iya, kayak janji orang ya. Aduh, galak banget RT-nya ya. Aduh. Ya, udah, sip. Udah, lu jangan ketawain gua, lu. Ini, Pak Cina apa? Ntar sakit, Pak. Kagak sakit, kagak semut. Wah, emang udah vaksin? Udah. Kita emang udah diharuskan sebagai orang Indonesia harus wajib vaksin. Tahu nggak? Iya. Balas Bapak RT-nya ya, aduh. Jangan lupa ntar ya, vaksin ya. Iya. Aduh. Ya, Des. Aduh, kalau bukan Hansip, gue pintas lu. Aduh, baru jadi sikap begini ya. Baru nanti mau gue punya RT begitu itu. Ya, vaksin mah gue ntar. Aduh, sakit lagi gue dah.